Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Jadi korang boleh tengok sebelum ni kita punya lori dah hancur berkecai. And semalam seharian Akil, Abang Syah, Fadila Kamsah dia tolong pugah-pugahkan barang yang ada dekat belakang lori. Semalam dah malam, jadi Aki pun tak terfikir nak buat video. Lepas tu dah tak sempat, dah penat sangat. So macam tu lah ceritanya. Kita perlukan masa dalam berapa bulan ni bang? Dua, tiga, empat bulan nak repair. Tapi jangan risaulah, kita keluarkan duit, iaitu ada insurance. Cumanya yang kita apa susah sekarang, kita tak ada lori untuk pergi event. Kita ada banyak lagi event. Macam minggu ni, korang tengok video ni, pukul 10, 11, 12 kita dekat Juru Auto City Penang. Aki berniaga situ. Lepas tu 10, 11, 12, 13 sampai hari Isnin, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, 4 hari dekat Toppen pula. So ada 2 tempat kita berniaga. Sepatutnya satu lori kecil, satu lori besar. Lori besar dah rosak, kita guna lori kecil je. Lepas tu Akil hari ni Akil punya duit berniaga, Akil nak pergi beli lori. Sebab lori dah tak ada. Sama ada kita sewa lori atau beli lori. Mana satu Abang Syah rasa? Abang Syah rasa kita patut beli atau sewa lori dulu? Sewa, kalau sewa boleh. Tapi akan datangkan masalah untuk event-event yang lain. Sebab itulah pasal. Untuk Havoc saja sampai akhir tahun ada 4 lagi. Belum organizer-organizer yang lain. Itulah pasal. Si point rumah, macam ni lah rumah bila selalu ditinggalkan. Patutnya ada baju lagi. Kita sepatutnya boleh bawa semua barang. Tapi Aki rasa kita macam cereal. Cereal ni dia makan space je dekat dalam lori. Kalau korang tahu Aki jual cereal Akilicious, ada cotton candy, ada coklat banana. Lepas tu kita jual kondok. Macam selama ni Aki pergi event, Aki jual kondok sahaja. Tapi kali ni dah ada ni, itu yang kita perlu lori besar. Tapi lori besar pula dah rosak. Jadi jomlah kita pergi dekat luar. Kita pergi beli lori baru ataupun sewa lori. Okey? Tak nak buang masa, jomlah kita pergi. Let's go. Okey, kita dah sampai dekat kedai lori. Jadi ada banyak lori weh. Oh, yeah. Kita nak tengok lori mana yang kita nak beli. Tengok-tengok je. Kalau rasa macam okey, kita beli. Tapi masalahnya dia ambil masa weh. Untuk minggu ni event memang tak dapat guna sebab dia nak hantar bus parkour, nak check itu ini. Jadi jomlah kita tengok. Oh, ada banyak weh daripada hujung sana sampai ke hujung sana. Dan bahagian dalam pun ada. Jom kita tengok. Yo, nampak besar-besar weh lori dia. Tapi duit macam tak cukup ni. Oi, kita tengah mencari jenama Isuzu. Ni jenama apa ni? Isuzu 2017. Macam ni, kalau macam ni nak bela kambing, bela lembu, boleh. Angkat kelapa sawit, boleh. Macam ni. Oh, ni tinggi sangat lah. Tinggi sangat. Yang rendah sikit tak ada? Nampak macam pandai kan? Ni nak lori tanah. Okay. Ada banyak lagi ni. Tapi kita tengok satu contoh harga dia berapa. Yang ini 2017 harga dia RM100,000. Duit yang Aki tunjuk tadi tak sampai RM100,000. Macam mana nak beli ni? Ini biasa. Oh, yang ni. Okey tak korang? Ini peti Terengganu. 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 RM84,000. Okey ke tidak? Entahlah nak. Oh, tak okey. Sebenarnya ni baru kedai pertama kita pergi. Apa benda? Harga dia tak okey. Harga dia tak okey kan? Sebab macam mahal sangat. Benda boleh murah lagi. Kan? Papan. Lantai papan. Lantai papan. Kita mahu lantai besi. Tapi mesti lagi mahal kan. Kalau macam tu baik kita beli. Elok yang besi lah. Baik beli yang baru terus kan? Kalau dah harga macam tu. Kalau harga dia macam ni, RM71,000. Isuzu. Memang pun macam okey. Tapi macam kecil lah. Kecil sangat ni. Oh, kita nak beli van.
Sama je pun bawa dari kecil tu kalau beli bag. Okeylah, kita tengok-tengok dululah macam mana. Okey, kedai pertama kita pergi, harganya sangatlah mahal. Padil kata mahal, Padil? Mahal sangat. Lori dia yang kecil tu boleh dapat lori 5 ton besar tadi. Diorang pagi tadi ada survey juga. Lepas tu yang ni kedai pertama untuk Akil. Kedai keberapa tahu untuk diorang ni. So dia kata yang ni mahal. Okay. Daripada mahal macam tu, baik kita beli yang baru terus kan bang? Yeah. Tapi masalahnya, kalau kita beli yang baru terus, makan lambat. Makan berbulan. Ah, makan berbulan nak siap. Yang masa tu pun kita order dah nak 3 bulan eh? Berapa bulan lah? 3 bulan. Nak dapat lama. Habis tu macam mana? Kita lama sebab kita buat bonda. Kita buat bonda. Kalau dia masuk kargo sekejap je. Aduh, macam mana ni? Macam mana kita nak pergi event? Event tetap jalan eh. Event tetap jalan. Jangan risau. Event tetap jalan. Akil tetap berjalan. Kita mungkin tak tanya pula pasal sewa tadi bang. Sewa apa? Sewa lori. Mana ada kat situ? Tak ada kan? Oh, situ beli jual beli je? Ya. Oh, kalau macam ni kita bawa apa? Nampak? Ini bawa kondok ni. Gila-gila kalau bawa banyak ni. Aduh, ay. Jom kita pergi cari kedai lain. Harap-harap kita dapat lori yang kita nak lah. Okay. Jom kita tengok lori yang lain. Oh ya, ini kontraktor punya ni. Abang Syah kata kat sini macam okey sebab apa benda? Kita angkat kondok, pen, letak. Lagi senang. Ni lori ni besar sangat. Abang Syah kata dia nak tunjuk lori yang best. Lori yang mana satu? Oh, macam lori kita ke? Ni macam lori kita tapi yang ini iyalah ni. Kan saiz dia besar sangat. Saiz sama dengan kita. Saiz dengan kita. Tapi dia macam besar sangat bang. Panjang. Panjang sangat. Tengoklah. Yo. Besarnya. Ini 5 tan. 5 tan. Akin nak yang 1 ke 3 tan je. 1 tan, 3 tan okey lah. Kalau yang ada ni lagi bagus kan. Nak turunkan barang pun senang. Tak payah nak angkat-angkat. Berat-berat sangat. Kita tolak dia macam tu. Bukan Akin yang buat kerja. Dia orang yang buat kerja. Aduh. Okey. Ada banyak lagi. Oh, kat sebelah ada jual perkakas macam-macam. Ha. Barang-barang kita boleh beli. Tapi tengok depan ni dah macam buruk dah. Tak nak lah bang. Ada satu yang lawa tadi Akil ada nampak. Jom kita pergi tengok yang lawa sikit kat bahagian depan. Tadi Akil tengok memang lawa sangat. Korang tengok menimbul weh. Berapa banyak dia punya lori kat sini eh. Okay. So ada jenama Hino, Isuzu, Fuso. Oh, yang ni Hino kau kahwin ni. Hino kau kita. Apa nak jenama apa? Tak kisah. Tak kisah cuma, kan? Benda space. Maksudnya dia tak terlalu padat. Dia tak terlalu padat. Boleh mendatangkan bahaya pada. Datangkan bahaya kepada pemandu. Ni belum. Belum apa? Belum edit lagi. Edit lah. Belum apa? Belum buat lagi. Belum adjust. Dia sebenarnya kosong macam ni je. Jual kepala lori je. Yang bahagian belakang tu yang kena tunggu lama. Masalahnya. Jom kita tengok. Yang ni. Aki suka yang ni. Yang ni bagi Aki paling best. Sebab dia macam lori Aki sebelum ni. Nak ikat tepi pun boleh. Lepas tu dia punya lantai pun cantik. Okay. Sekejap kita buka. Bismillah. Dia tak nampak ke? Owner kedai ni macam tak kisah pula kan? Ni. Abang Syah tak nak tolong Akil ke? Tolong. Sini buka satu. Sini buka satu. Abang Syah, tolonglah. Abang, sini jap. Tolong buka yang ni. Nak tengok. Sebab orang tu depan-depan dengan Akil. Dia kan ingatkan Akil nak mengompak. Sinilah. Buka, buka yang. Buka yang ni. Nak tunjuk kepada subscribers kita. Mereka perlu tengok. Okay, buka situ. Tara papam pampam. Oh ya. Kau kan. Yang ni macam kita punya lori juga. Sebiji dalam dia. Boleh ikat tepi. Yang ni pun okey. Tapi bau dia bau cat kuat kan bang. Memang lori baru semua macam tu. Lori Aki pun bau kuat macam ni dulu. Tapi sekarang dia kena repair balik. Okey lah. Aki rasa nak beli yang ini. Rasanya lah. Harga dia berapa bang? Harga dia tak tahu lagi bang? Harga dia? Tak tahu lagi. Agak-agak berapa pada harga dia? Ni rekod ni. Paling ni pun 780. Oh, 70. Dah nak 100.
sana. Taklah, kita bincang dululah dengan owner dia. Mana owner dia? Okey, Abang Syah kata yang ni lagi okey. Harga dia dalam RM62,000. Kereta Fuso. Yang ni. Tara papam papam. Oi. Oi, ni memang macam okey juga kan bang? Lagi besar. Boleh buat homestay. Buat homestay pasal aircon nak. Tapi situ macam dah pecah sikit lah. Macam kayu eh. Kayu lah. Kayu. Kan? Kayu. Oh, ni ada. Owner dia dah sampai. Jom. Cuba nanti rakan jauh. Okey, sekarang ni kita 90%. Rasanya nak beli lori yang ini. Taruh popom. Ini lori baru Akil kot. Rasanya lah. Yang ni akan jadi lori baru Akil insyaAllah. Sebab harga dia timu. Boleh lah kot. Akil beli. Dia kata paling cepat insyaAllah boleh dapat minggu depan. So dia orang tengah check-check dia punya enjin, dia punya apa. Kita tak reti, kita tak faham bab-bab ni. Sebab tu kita bawa Padil. Padil memang dia pakar sangat lah bab-bab lori ni. Sebab dia pernah ada lori dulu. Oh, dia on. Dia sudah on. Oh, bunyi lori dia. Biasa orang suka dengar bunyi apa, brom. Ni kita dengar bunyi lori. Ada ambulans pula. Okay, so bahagian dalam dia memang besar. Jom makin naik jap. Bismillah. Allahu Akbar. Oh, besar weh. Boleh buat TikTok, boleh buat homestay. Besar tempat dia. Dia sebiji lah. Sama macam makin punya lori sebelum ni. Cumanya dia punya besi ni macam bengkok-bengkok sikit. Tapi ini je lah cara yang paling cepat kita nak dapatkan lori. So kita nak pergi bayar lori dulu. Dah siap, kita balik lah kot. Dia orang rasa okey ni. Okey tak Padil? Padil rasa okey ke tidak? Engine dia okey. Okey, dia tutup macam tu je. Okey. So nak beli ni tak bang? Okey, kita tengok bahagian dalam. Aircon semua ada, okey. Semua ori, baru punya. Okey, Fadil masuk. Kita pun nak masuk lah. Okey. Tempat dia selesa. Tapi selesa lagi kita punya lori sebelum ni. Baru. Ya, yang tu baru. Yang ni secondnya. Tapi kalau tengok kaki, okey. Oh, boleh jas. Boleh. Okey. No breakfast. Sini lah. Abang bentar nak masuk ke? Masuk lah, duduk lah sekali. Okay, kita bertiga kat dalam lori ni. Jadi so Akil, Abang Syah dengan Fadil nanti. Akil tak pandai buat lori. Akil pandai beli je. Okay, ni dalam ni ada apa bang? Oh, boleh letak barang-barang. Yang penting kena ada charger lah. Senang, boleh main handphone, boleh tengok Waze. Rupak lah. Macam mana bang? Terkupak. Dia boleh betulkan. Nanti dia betulkan lah. Arak-arak okey lah. Ini tak ada apa. Mati pakar bab-bab lori kan bang? Abang pakar bab apa? Bawa lori. Abang Syah pun ada lesen lori je. Wow. Ini kena tukar kan? Kasih lawa sikit. Yang ini rosak. Okay, tapi macam boleh buka ke bang? Ini untuk letak apa? Mesin print. Boleh tak? Okey tak? Selesa ke tidak? Kalau selesa, kita beli. Tanya abang. Pada okay. Pada selesa je. Lepas Mitsubishi dengan Isuzu. Kan pilihan. Pilihan nombor satu rakyat Malaysia ke? Pilihan baik. Okey lah. Kalau pusing-pusing, try pusing-pusing, adjust. Okey? Boleh kot. So kita beli ya. Okey, boleh, jom kita bayar. Kita beli. Okey, booking dulu. Apa cakap kata jangan bayar apa-apa, semua. Apa-apa yang tak puas hati ke apa ke bagi tahu. Okey. Tanya dulu dia kalau tukar benda ni semua boleh. Okey, kita tanya dulu, jom. Kita bincang-bincang dulu. Orang tepi beli pisang goreng. Okey, kita confirm nak beli. Dia kata kena letak deposit dulu. InsyaAllah cukup duit kita awal. And kita nak test lori sekarang. Wah. Apa benda? Wah. Cantik bang. Cantik. Boleh. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Ni di dalam ni macam lori padi dulu. Wow. Macam lori padi dulu ya. Yeah. Okey. Bismillah. Ui, dah digantung kan. Okey tak, okey tak bang? Oh, hati-hati bang. Lepas ke bang? Ui, lepas. Boleh, setakat boleh. Ni boleh keluar, okeylah. Setakat ni boleh keluar. Tapi dikata tak ada reverse sensor eh bang? Tak ada. Kena pasang sendiri ke macam ni? Ni kena hantar buat pula. Orang lain. Dah satu kerja. Tanya lah dia kalau dia boleh pasang. Haa, okey. Kita tanyalah untuk buat reverse sensor sekali. Wow! Ten, tegak, ten, tegak, ten, tegak, ten, tegak, ten. Uyo, kita beli. Semalam yang sidin hari ni beli baru. Tapi, dikata paling awal dapat minggu depan. Sebab kena hantar daftar itu, ini lagi. Ambil masa lah. Okay? Jom kita, kita keluar dari jalan raya. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Syadran. Pandai-pandai ambil, ambil nafas rawat lagi. Abang bawa balik. Tapi okey, Akhil yang penting janji aircon dia sejuk. Aircon dia sejuk supaya Akhil boleh duduk dalam lori. Akhil duduk dalam lori pun untuk ni je, macam dia orang tengah kemas-kemas. Akhil duduk dalam lori. Janji sejuk dah lah. Okey. Ni kalau boleh, kalau ada TV pun macam best juga. Oh, apa -apa. Ada game ke, ada PC ke dalam ni lagi best. Wah. Wow. Laju, laju, laju. Cantik, cantik. Bye-bye. Kita curi dia punya lori. Kita tinggalkan kita punya kereta. Pergi pasti gudang. Kita bawa lari. Terus pergi event lah. Terus pergi event lah. Ha, jadi ramai-ramai boleh datang dekat Penang, Juru Auto City. 10, 11, 12. 10, 11, 12 ha, 3 hari. Jumaat, Sabtu, Ahad minggu ni. Lepas tu dekat Toppen, Johor. 4 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad dan Isnin. Sebab Isnin tu cuti raya di Bali. Korang pun cuti sekolah kan? So, ramai-ramai boleh datang. Okey, okey, okey. Oh, rasanya okey lah bang, lori ni. Setakat ni okey. Nanti kita lagi U-turn padi lagi. Kita tengok U-turn. Eh, padi kena bawa U-turn? Oh tak, nak terubah lah. Okey, okey. Nak try padi pula bawa. Lepas tu dah habis pusing, Akhil pula yang bawa. Hai, hai. Parking nanti. Kata pasal-pasal di situ lagi sekali. Dah parking nanti Akhil bawa. Dah parking nanti Akhil bawa lah. Okay. Tapi setakat ni kalau tengok, okay. Yang okay. Pertama, sejuk. Yang kedua, semuanya macam okay je. Ringan tak? Rasa ringan tak steering dia? Steering dia. Boleh letak air ni kalau beli Medi. Eh, Medi tak boleh boycott kan? Tak boleh, jangan. Beli saya senyap je. Okay, cantik-cantik. Tapi ni lah nak suruh dia repair. Sebab macam rosak kan? Tak nak lah rosak-rosak. Kita tak tahu nak U-turn kat mana. Oh ni boleh buka. Nak U-turn kat mana bang? Itu lah. Lentong lah. Lentong? Entahlah nak. So kita kena pusing-pusing juga sekejap lagi. So kita nak menikmati dululah pemandangan naik lori. Akhil nak tunjuk kat Papa Mama, kat staff Akhil. Kita ada lori baru. Ya. Yeah. Yeah, minggu depan lah. Minggu ni terpaksa guna lori kecil dulu. Best, 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 best. Laju-laju lagi tu. Laju-laju. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Okay. Kita nak tukar driver ke kita nak pergi trade-in lori? Kita pergi kedai kedai lain. Cakap, saya nak tukar lori boleh? Kita trade-in lori. Boleh ke? Okay, so kita nak tukar dulu. Oh, pandai terus lompat tepi eh? Okay. Jadi kita menganjak ke sini. Wah. Senang je. Aku ajar korang eh. Korang kalau nak bawa lori. Ini gear 1, 2, 3, reverse, gear 2, gear 4. Macam tu, betul tak? Betul. Nampak? Akhil ni pandai. Cuma tak nak bawa je. Tak nak tunjuk kehebatan Akhil. Best tak bawa? Bawa, best. Bawa, best? Ha? Best. So, okay kot. Hmm. Daripada 0 sampai 10, lori ni macam mana beza dia dengan lori kita sebelum ni? 7 sampai 8. 7 ke 8 nak sama lah. Tapi lori baru lagi best. Yeah. Kan? Lagi selesa. Sebab tu lori baru 2023. Yang ini 2012. 2011. 2011. 2011 ke 2012 macam tu lah. 10 tahun lepas punya lori. Lori second. Yang yang okeynya Aki suka belakang dia lah. Belakang dia okey, nak letak barang senang, nak ikat boleh. Yang penting badil pun okey, betul? Okey, tapi okay. Pick up dia kurang. Pick up dia kurang. Dia tak apa-apa pick up.
Pick up dia macam mana, bang? Oh, dia yang yang tu, betul. Itu nama dia pick up. Korang mesti tak faham kan? Sebab korang budak sekolah lagi. Sebab kita bukan untuk bawa untuk bukan untuk berlumba. Ya, yeah, kita bawa bukan berlumba. Untuk bekerja. Ya, yeah, betul-betul. So, harap lepas ni, korang... Kalau Aki datang event, korang belilah kondo. Aki sanggup cari lori baru demi nak pergi event korang. Kalau tak, Aki cancel je. Sebenarnya boleh je cancel, tak nak meniaga. Sebab kita banyak kerja lagi. Kerja kita mana pun dah siap. Dengan kerja dewan kahwin lagi, bulan 12 ni, memang penuh dewan kahwin kita. Siang, malam, pagi, petang, memang busy sahaja diorang ni. Yang Fadil, Fadil lah jadi bangsa, kena uruskan banyak. Sebab Abang Syah dah banyak uruskan dekat event nanti. Aki, Aki uruskan Aki punya YouTube, Aki punya kerja-kerja dengan klien, promo itu, promo ini, macam tu dah. Okay, so kita nak patah balik dah. Yeah. Oh, lori memang bergegar-gegar kan? Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Ke lori sebelum ni tak ada atas bawah? Sama je. Sama kan? Sama. Cuma lebih smooth lah lori kita. Kan? Tak boleh lah nak bandingkan dengan lori baru dengan lori second. Tapi okey lah untuk bawa pergi event, insyaAllah boleh. So jom kita pergi bayar. Oh, 3 orang tu. Kalau kalau kita tak bayar, dia kata kita tak nak proses. Yelah, dia nak pergi hantar servis semua terus lah. Okey lah, jadi kita sambung balik. Okey, Alhamdulillah. So confirm lah nak beli yang ni. Dia pandai-pandai kita, dia tak tahu kita YouTuber kan. Ya, ada apa-apa yang nak beritahu tak? Nak beritahu apa? Rasa macam semua okey. Okey, Alhamdulillah kita dah bayar. Yeay. Abang Syah kat sini, Fadil kat sini. Ni orangnya dia tengah tulis-tulis lagi untuk resit. Jadi insyaAllah minggu depan kita dapat lori ni. Ni dah lorinya. Besar tak? Besar ke kecil? Lori yang kita naik tadi, inilah lorinya. So, Fadil berpuas hati dengan lori tadi? Puan, puas hati. Okey. Terbaik, terbaik. Ini uncle ni dia tengah settle kan. Banyak kerja dia nak menulis. Saya panggil abang, uncle pula. Sebab Aki ni kan budak lagi. Aki baru 18 tahun. So Alhamdulillah semuanya dah selesai. Aki bagi tahu dah dekat group family. Dia orang terkejut. Dia kata ingatkan Aki main-main. Maksudnya benda penting kan untuk guna banyak event. Lepas tu memang banyak kegunaan dia lah. Takkan Aki nak sewa tiap-tiap minggu. Dah membazir pula. Kalau Aki sewa tiap-tiap minggu dah berapa ribu habis. Jadi ni kita beli lori lagi satu. So lori yang lagi satu siap nanti. Driving license ada. Driving license ada? Okay. Nampak BP sekejap. Okay. Apa ingat? Polis ni yang tanya IC license. Dia pun tanya, dia minta Aki punya lesen. Lesen lagi, Aki ada lesen. Tapi Aki tak reti bawa lori. Abang Syah reti, Abang Syah ada lesen lori. Abang Syah ada lesen lori. Tapi boleh je bawa lori ni, lesen kereta. Eh boleh? Lesen ke bawah boleh lah. Okay, dah dapat resit. Tak boleh tunjuk lah ada detail sakit. So kita dah dapat resit. Dia dah proses. Dia kata esok atau lusa dah boleh pergi inspection. Lepas tu pumpang. Dia kata insyaAllah paling cepat dapat hari Selasa. Paling lambat mungkin Rabu atau Khamis. So untuk event minggu depan dekat Negeri Sembilan, di tempat Country Club. Dekat situ insyaAllah kita boleh pakai lori yang kita baru beli ni. So terima kasih semua tiap video kita kali ni. Yeay, seronok tak? Hari ni kita main beli-beli lori. So lori kita dah dapat. Semoga lori ni sentiasa selamat lah insyaAllah. Sebab Aki tak salahkan sesiapa. Aki rasa dah memang takdir kita begitu. Ujian pun kita begitu. Lepas tu jalannya pun begitu. And Aki dah tengok ada ramai sangat komen dekat jalan Felda Selancar tu. Memang ramai sangat orang dah accident. Banyak dah lori terbabas kat situ. So korang yang lalu dekat Felda Selancar tu, hati-hatilah ya. Pada pihak berwajib tu ya, tolong. Pihak berwajib tolonglah. Dia kata dah setahun, dah nak setahun dah, kata jambatan buatan tu nak buat yang baru, tapi tak buat sampai sekarang. So tolonglah kerajaan, JKR, polis trafik ke yang bertanggungjawab. Ahli-ahli parlimen. Ahli-ahli parlimen. Okay, thank you. Okay. Dah jadi wakil rakyat kan? Kita jadi wakil rakyat. Tunggu apa lagi? Okey, semua dah siap. Nah, tunggu apa ni? Okay. Daripada pasien. Yeah. Yang sudah siap. Tunggu air inspection. Tunggu inspection nanti saya panggil apa yang kira di pos sulang.
Alun dulu tu lah, mau sign aja. Okay. Jadi baru saya call dulu lah. Nak sign next week lah? Boleh? Sempat minggu ni. Minggu ni juga? Okay. Sempat minggu ni dah. Sekarang saya mahu hantar pergi buat CBC dulu. Okay, boleh? Alright. Okay, ha? Okay. Thank you. Okay, thank you. Okay, dah habis. Alhamdulillah. Jom. Cuaca pun sudah hujan. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Terima kasih semua yang doakan Akil. Terima kasih banyak-banyak. Jadi nanti Akil datang event, korang boleh dapatkan kondo, dapatkan serial, dapatkan baju DJ style Akil. So kita nak balik, nak pergi makan dah. Tak makan dah. Pukul berapa bang? 2:30. Ha, dia dah lapar. Akil boleh je puasa. Akil boleh tahan lapar. Abang Syah tak boleh sebab dia gastrik nanti. Okeylah. Jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. And kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye semua. Bye-bye.